Pada zaman dahulu, di suatu pagi, dengan hembus angin sejuk di daerah Tumapel, tiba-tiba terlihat seorang pemuda yang sedang tergeletak tidur di pinggir sawah. Tak lama kemudian, seorang laki-laki tua menghampirinya. Nak, bangunlah. Mengapa kau tidur di sini? Maaf, Tuan. Saya tidak sengaja tertidur di sini tadi malam. Saya mabuk berat. Perkenalkan, namaku Loh Gawe. Oh iya, lebih baik kau ikut aku terlebih dahulu. Baik, Tuan. Aku ingin menyampaikan sesuatu padamu, Cek Alok. Lihatlah apa itu, Tuan? Aku sering mendengar namamu, bahwa kau adalah pemuda yang gagah dan berani. Tapi aku juga sering mendengar suara burukmu. Aku bisa membantumu jika engkau mau berubah. Bagaimana caranya, Tuan? Dan di mana tempatnya? Di tempat itu, engkau akan mengabdi kepada Paduka Tunggul Amtu. Beliau adalah pemimpin dari Tumapel. Beliau sedang mencari pengawal pribadi. Paduka, Anda tidak mengenalkan seseorang yang cocok menjadi pengawal pribadimu. Namanya Ken Arok. Suatu kehormatan bagi saya untuk bekerja kepada Paduka. Aku memang sedang mencari pengawal pribadi. Kau tidak perlu khawatir, Ken Arok. Kau adalah pengawal pribadiku, dan aku percaya kepada pilihannya. Maka, kau berterima menjadi pengawal pribadiku. Terima kasih, Paduka. Saya akan bekerja sebaik mungkin. Dan Jendres, istriku, kemarilah. Iya, Kanda, tunggu sebentar. Ken Arok, perkenalkan, ini istriku, Kendedes. Kendedes, perkenalkan, ini Ken Arok. Gagah sekali. Lah, kamu tidak tahu dia siapa? Emang kamu tahu dia siapa? Loh, ya aku jelas tahu dong. Dia itu Ken Arok. Oh, dia itu pengawal pribadinya Paduka Tunggul Ametung. Berarti mulai besok dia ada di sini dong? Oh ya, jelas. Lihat-lihat. Kok Ken Arok melihat Ken Dedes kayak beda? Nih, sepertinya Ken Arok suka sama Ken Dedes. Udah, yuk kita ke dapur aja, kita masak, oke? Aku hendak meminta pertolonganmu, aku mau dibuatkan keris yang paling sakti setanah Jawa ini. Baiklah anak muda, akan saya buatkan keris yang paling sakti setanah Jawa ini. Tapi saya butuh waktu 5-6 bulan untuk membuat keris itu, apakah tidak masalah? Tidak masalah, Ki. Yang penting sesuai pesananku, benar-benar sakti. Kalau begitu, saya pamit, Ki. Baik, silahkan. Ah, aku harus menunggu 3 bulan untuk mendapatkan keris itu. Ini terlalu lama, aku sudah tidak tahan melihat Paduka membelai Ken Dedes. Aku harus membunuhnya sekarang juga. Bagaimana nanti keris pesananku? Belum selesai, Rak Buddha. Sudah saya bilang, saya butuh 3 bulan lagi untuk menyelesaikan keris itu. Tapi saya sudah tidak sabar, Ki. Tidak bisa, Rak Buddha. Keris ini belum sempurna. Tapi 3 bulan terlalu lama untuk membunuh Tunggul Ametung. Apa? Kau ingin membunuh Tunggul Ametung? Tidak bisa. Kalau begitu, aku akan merebutnya secara kasar. Tak tahu diuntung kau, Ken Arok. Keris ini, suatu saat akan membunuhmu dan keturunan-keturunanmu. Camkan itu. Aku ingin membuat mereka. Tunggu. Ken Arok, apa yang kau bawa itu? Tentu saja keris, sangat sakti. Wah, bagus sekali. Bolehkah aku meminjamnya? Bawa saja. Bolehkah aku mengaku-ngaku ini kepada teman-teman? Oh, silakan saja. Wah, kau baik sekali, Ken Arok. Terima kasih. Iya, tentu sama.
para warga. Lihat apa yang kubawa. Memangnya apa yang kau bawa? Keris baru milikku, sakti mandraguna. Kalian pasti tidak punya kan? Idih, itu pasti bukan keris milikmu. Coba sini aku lihat. Wah, tapi kerisnya bagus sekali. Warnanya mencolok. Tapi tidak seperti yang punya. Kamu pasti bohong kan? Kamu tidak punya keris seperti ini. Idih, ngarep sekali kau. Bolehkah aku meminjamnya? Tentu saja. Bagus kan? Apa kau tidak mau pinjam? Apakah aku boleh meminjamkannya? Ha, tentu saja. Tidak. Ken Arok. Kemarilah. Baik, lagilah. Kemarin, baru saja Tumapel mendapat penghargaan dari pemerintah kota. Sayangnya kau tidak menyambingiku. Dan berkat kau, Tumapel bisa mendapatkan penghargaan ini. Tidak perlu berlebihan, Paduka. Saya juga senang membantu Paduka. Paduka, di punggung Paduka ada binatang. Oh, silakan dibersihkan. Baik, Paduka. Sudah, Paduka. Apa yang kau lakukan kepada suamiku, Ken Arok? Dengarlah, Ken Dedes. Ini untuk kebaikanmu dan kebaikan Tumapel. Untuk apa? Aku nggak menyangka kau melakukan semua ini, Ken Arok. Semua ini tidak penting. Yang terpenting, aku sudah menyingkirkan dia yang lemah dari Tumapel. Prajurit, kemarilah. Siap, Paduka. Ada seseorang yang membunuh Paduka. Keris inilah yang menjadi barang buktinya. Tolong, cari siapa yang memiliki keris ini. Keris ini amat sangat tidak asing. Ini keris milik Kebo Ijo. Kemarin dia memamerkannya di istana. Benarkah itu? Apakah kamu tidak memfitnahnya? Sangat yakin ini keris milik Kebo Ijo. Baik. Cari sekarang juga. Baik, kami akan mencari Kebo Ijo. Kau masih marah pada Kukit kan, Dedes? Aku tidak tahu harus berkata apa kepadamu. Apakah aku harus berterima kasih karena kau telah membebaskanku? Atau apalah aku gak mengerti semua ini? Sini kamu! Ada apa sini. Ini? Sini kamu! Mohon maaf, Paduka. Saya telah menemukan Kebo Ijo. Kebo Ijo itu adalah pemilik dari keris itu. Kamu pemilik keris ini? Bukan. Bukan saya pemilik keris itu, Paduka. Bohong kamu. Sungguh, bukan saya pemilik keris itu. Hah, warga-warga! Sesungguhnya pemilik keris ini adalah... Wahai warga-warga, inilah hukuman yang pantas untuk pembunuh Paduka. Ken Dedes? Iya? Sudah lama aku mendengar tadi. Maukah kau menjadi istriku? Iya, aku bersedia. Ibu, mengapa ayah lebih menyayangi kesini daripada aku? Apa yang dikatakan orang-orang itu benar bahwa ayah bukan ayah kandung aku? Benar, nak. Ayah kandung kamu sudah meninggal ketika kamu masih dalam kandungan. Ibu sengaja gak memberitahu kamu karena ibu rasa itu lebih baik. Jadi benar apa yang dikatakan orang-orang. Tapi ibu kalau boleh tahu kenapa ayah meninggal? Jadi ayah kamu meninggal karena dibunuh oleh seseorang. Siapa bu pembunuh ayah? Bu, kenapa diam? Beritahu aku, cepat! Baiklah. Sebenarnya ayah kamu dibunuh oleh Ken Arok. Ken Arok? Ayah tiri aku. Aku benar-benar tidak bisa mempercayai ini semuanya. Maafkan ibu baru memberitahu kamu sekarang, nak. Biasa, kurang ajar. Aku tidak akan membiarkan dia hidup tenang, bu. Dia harus membayar mahal apa yang telah dia lakukan. Udah, nak, jangan dibalas. Ibu nggak mau kamu terjadi apa-apa. Jadi tenang saja. Aku tahu cara membalas orang seperti dia. Aku harus membunuh Ken Arok. Tapi aku tidak bisa membunuh dengan tanganku sendiri. Aku harus cari orang yang bisa aku andalkan. Sepertinya Ki Pangalasan bisa aku andalkan. Ki Pangalasan, kemari. Ada apa, Pangeran? Duduk di situ. Baik, Pangeran. Apa kau mau ini? Ini untuk hamba, Pangeran. Tentu saja untukmu, tapi aku ingin kau melakukan sesuatu untukmu. Apa itu, Pangeran? Bunuh Ken Arok.
Mengapa? Mengapa pangeran ingin membunuh Ken Arok? Sudahlah, Cipang alasan. Aku tahu kau diperlakukan tidak baik dengan Ken Arok. Sudah saatnya kita balas dendam. Baik, pangeran. Sebentar. Aku sudah mempersiapkan keris ini untuk kau membunuhnya. Aku sudah mengatur semuanya. Jika nanti Ken Arok sudah tidur, itu saatnya kau untuk membunuhnya. Baik, pangeran. Setelah selesai, temui aku di sini. Baik, pangeran. Ini makanan untuk ayahanda. Terima kasih, Anu Sobatmu. Kenapa kau yang mengantarkannya? Tidak apa-apa, ayah. Tadi sekalian ingin menemui ibu. Aku kira ibu sedang bersama ayah. Bisa, ibumu tadi sedang keluar. Baik, ayah. Silakan dimakan. Terima kasih, Anu Sobatmu. Kok aku jadi mengantuk sekali ya? Maafkan hamba yang telah mengkhianatimu, Raja. Bagaimana, Ki? Apakah berhasil? Berhasil, Pangeran. Bagus sekali. Senang bisa bekerja sama dengan Ki. Ini imbalan untuk Ki. Terima kasih, Pangeran. Dan ini kerisnya. Terima kasih, Ki, pengalasan. Baik, Pangeran. Sampai berjumpa. Baik, Pangeran. Anusapati, dengar, kau tidak pantas menjadi raja. Akulah yang lebih pantas, karena aku anak kandung dari Ken Arok. Tidak, kau tidak pantas menjadi raja di Singosari. Begitupun juga dengan ayah kamu, karena dia telah membunuh ayah aku. Tunggu lama tuh. Lihat saja nanti, cepat atau lambat aku akan membahaskan dendam ayahku dan merenggut singgasana Singosari darinya. Narsati! Iya, ada apa? Narsati. Apa? Aku tahu kamu sakit hati dengan Anusapati. Benar, aku memang benci sama dia. Aku ingin kamu bekerja sama denganku untuk menghancurkannya. Dengan cara apa itu? Oke, baiklah. Anusapati, Anusapati, tolonglah aku. Tapi aku sudah bukan siapa-siapamu lagi, Larasati. Kali ini saja, aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Tolonglah, baiklah. Kemari. Bantulah seperti apa yang kau inginkan. Ayo kemari, ikut denganku. Baiklah. Jaya pun naik tahta menjadi raja menggantikan Anusapati yang telah meninggal. Ia juga berencana membunuh Ranggawuni dari Anusapati karena dianggap berbahaya untuk kelangsungan kepemimpinan Tohjaya. Kebo Ampal yang ditugasi untuk membunuh Ranggawuni justru berpihak pada Ranggawuni dan perang saudara pun terjadi. Dalam perang tersebut Tohjaya meninggal karena tertusuk oleh tombak dan kekuasaan jatuh ke tangan Ranggawuni. Eh, salah isen, salah aku sama Mas Wei gelem aku klambi koyo ngono. Kok isen Mas? Cepetan Mas. Balani. Tapi ki gur ndek to ndek. Tapi aku gur mani ku ya. Iya. Kandedes, istriku kemarilah. Iya Kanda, tunggu sebentar. Sini
kau. Paduka, kini saya telah menemukan Prabu Ijo, pemilik dari keris itu. Kamu pemilik keris ini? Bukan saya Paduka. Paduka, iya bener lah. Iya bener. Bagaimana Ki? Halo Nwa. Kau masih marah pakai ku kan Dedes? Para apa lanjut ya terus? Balik nih. Langit-langit. Terus ayo terangkan kah? Di Rolo. Benar-benar tak tahu diuntung kau Ken Arok. Kris ini akan membunuhmu dan keturunan-keturunanmu besok. Kau gue